Ya. Puasa keberapa, Pak? Intinya kita mulai puasa satu Ramadan. Ya, makasih teman-teman. Apa? Media internasional memantau ini, mereka mendalami beberapa hal yang saya rasa mereka bisa dapatkan dari banyak tempat juga. Lalu sekarang mereka mendengar dari calon dan hadir, mereka menanyakan perspektif mereka terkait dengan apa-apa saja yang terjadi pada masa kampanye pada masa sesudah pilpres sekitar itu. Dan kalau pemilu tidak menyatakan bahwa paslon nomor 0 menang dan tidak ada kecurangan pemilu, akan dari Paris gimana? Ini kan mau mulai pemilu juga dari Paris. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan terhadap menyelenggarakan pekerjaan. Dan saya garis bawahnya penting untuk melihat sebuah pemilu tidak hanya pada soal penghitungan itu, tapi juga kegiatan pra-penghitungan. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuan, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang memang hasil tekanan atau hasil tawaran. Tadi di dalam berbicara soal bagaimana dalam demokrasi yang baik, partai yang menang dalam pemilu harus menjalankan pemerintahan dan berada di dalam pemerintahan. Antara partai-partai yang kalah dalam pemilu, semua di dalam itu record ya. Dan terhadap itu. Cuma ini kan sebelumnya banyak juga masyarakat yang bertanya, ada kekecewaan misalkan dari tahun 2019 Pak Prabowo kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan dan Bapak sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa itu bagaimana sih Bapak pasti ya? Kalau ternyata hasilnya berubah ya? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya saya pegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan. Dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan juga di debat pertama saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi.